Masa hidup, kita tak pernah melihat Allah. Sebab apa? Kita yakin bahawa Allah tu ada. Sebab yakin Allah ada ni bukan yakin dengan mata, betul tak? Ada orang jumpa saya, "Ustaz, Tuhan Ustaz," dia kata, "tak nampak. Tuhan kami nampak, seorang Cina. Kami boleh tengok Tuhan kami." Kemudian dia kata, "Tuhan Ustaz tak nampak, tak boleh pegang. Tuhan kami boleh pegang." Saya kata, "Tuhan kami letak pada hati. Kalau kata mata tu boleh nampak Tuhan, bagaimana orang yang lahir mata tak nampak?" Tentu dia tak yakin Tuhan, betul tak? Lahir-lahir buta mata. Jadi Tuhan tak ada bagi dia lah. Saya kata, kalau yakin Tuhan tu boleh pegang, bagaimana orang yang lahir tak ada tangan? Dia tak ada Tuhan lah bagi dia. Maka walaupun orang tak ada tangan, tak ada mata, tapi dia ada hati. Dia sebut hal keyakinan kita. Sebab tu disebut watasdiqu bil qalbi, yakin dengan hati. Sebab tu kita tak nampak Tuhan, tak ada pegang, tapi kita yakin Tuhan tu ada. Betul tak? Dengan kita melihat apa yang ada di dunia ni, kita yakin Tuhan tu ada. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wad-din was-salatu was-salam ala rasulillah khairul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i tabi'i tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an al-Karim, ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a wa taqullaha alladzī tasā'alūna bihi wal arham innallāha kāna 'alaykum raqībā amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung kuliah kita pasal muka surat 37, betul? Ya, betul lah. Lama. Baru 37 bila nak habis ni? Rasa-rasa dalam 10 tahun lagi lah. Okey, 37. Imam Bukhari dan Muslim. Ingat lah, kalau Imam Bukhari Muslim, maka hadis itu disebut sebagai muttafaqul alaih. Hadis yang sahih. Meriwayatkan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir wafat, baginda meletakkan sehelai kain basah di atas wajahnya, memandangkan beratnya sakaratul maut yang bakal dihadapi. Tatkala itu baginda mengucapkan, "La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sesungguhnya setiap kematian itu ada sakarat. Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, ringankan bagiku sakaratul maut." Tuan-tuan tengok, Nabi SAW juga menghadapi saat sakaratul maut ini. Dan Nabi berdoa untuk mudahkan ketika sakaratul maut. Tambahlah kita yang manusia biasa ni. Aisyah menceritakan, "Demi Allah, sebelumnya kain itu baginda rendamkan ke dalam air. Lalu dia letakkan di atas keningnya sambil membaca, 'Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut.' Selepas itu baginda bersabda, 'Yang sangat aku harapkan hanyalah Rafiqul A'la, kekasih tertinggi. Yang sangat aku harapkan hanyalah Rafiqul A'la, kekasih tertinggi. Yang sangat aku harapkan hanyalah Rafiqul A'la, kekasih tertinggi.'" Rafiqul A'la. Sebab apa Nabi ambil ni, kami usap kat sini? Sebab mata kita ni akan memandang di saat penghujung hayat. Ruh kita akan keluar melihat pencipta kita. Yang ni yang paling nikmat apabila melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Masa hidup, kita tak pernah melihat Allah. Sebab apa? Kita yakin bahawa Allah tu ada. Sebab yakin Allah ada ni bukan yakin dengan mata, betul tak? Ada orang jumpa saya, "Ustaz, Tuhan Ustaz," dia kata, "tak nampak. Tuhan kami nampak, seorang Cina. Kami boleh tengok Tuhan kami." Kemudian dia kata, "Tuhan Ustaz tak nampak, tak boleh pegang. Tuhan kami boleh pegang." Saya kata, "Tuhan kami letak pada hati. Kalau kata mata tu boleh nampak Tuhan, bagaimana orang yang lahir mata tak nampak?" Tentu dia tak yakin Tuhan, betul tak? Lahir-lahir buta mata. Jadi Tuhan tak ada bagi dia lah. Saya kata, kalau yakin Tuhan tu boleh pegang, bagaimana orang yang lahir tak ada tangan? Dia tak ada Tuhan lah bagi dia. Maka walaupun orang tak ada tangan, tak ada mata, tapi dia ada hati. Dia sebut hat. Keyakinan kita. Sebab tu disebut watasdiqu bil qalbi, yakin dengan hati. Sebab tu kita tak nampak Tuhan, tak ada pegang, tapi kita yakin Tuhan tu ada.
Betul tak? Dengar kita melihat apa yang ada di dunia ni. Kita yakin Tuhan tu ada. Ah tu. Dengan izin Allah, 2 minggu lepas tu, Chinese ni masuk Islam di Universiti Pendidikan Islam UPSI. Dia datang jumpa saya, melafaz syahadah di dalam masjid depan Universiti Pendidikan tu. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebab tu hidayah ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, Rafiqul Ala, Tuhan paling tinggi. Kenapa tuan-tuan? Kerana pada para sahabat mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap perkataan ini adalah kerana pada waktu itu baginda mendapat tawaran. Maksudnya Jibril turun kepada Nabi, dia bagi tahu apa? Daripada Allah, apakah usianya akan dipanjangkan? Maksudnya Jibril turun, ya Rasulullah, mau tak aku panjangkan usia kamu? Kalau kita macam mana? Tuan-tuan nak macam mana? Turun-turun nak mati ni. Jibril datang. Wahai Abdullah Khairi, mau tak panjang lagi? Tuan-tuan agak-agak nak panjang umur berapa? Sampai berapa? 180. Sekarang pun merangkak teruk dah tuan-tuan. Datang-datang kuliah pun kan. 180 orang tak datang terus lah. Kan? Ni nak minta pergi panjang. Tapi Nabi kata apa? Rafiqul A'la, dia pilih Tuhan yang paling tinggi. Nak bertemu dengan Tuhan dia. Satu nikmat tuan-tuan untuk bertemu dengan Tuhan dia. Ha. Baginda memberi tawaran kepada daripada Allah. Apakah usianya akan dipanjangkan sehingga ditunda kedatangan ajalnya? Maksudnya Nabi ni punya hebat, boleh tunda baginda untuk berjumpa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu baginda bersabda, yang aku harapkan hanyalah Rafiqul A'la. Tu yang sebut 3 kali tu. Rafiqul A'la, aku nak bertemu dengan Tuhan aku. Itu hebatnya Nabi SAW. Sebab apa? Rindu. Rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau rindu macam tuan, macam mana? Masa ada girlfriend dulu, tengok bapak mentua tu, dah terhibur dah, rindu. Tengok basikal girlfriend kita kan, parking kat sekolah. Ha, dulu masa sekolah, cinta monyet kan. Tengok basikal dia tu pun rasa seronok dah. Kan? Tak tahulah, tengok rumah dia pun rasa macam tu tuan-tuan. Kita tengok dunia ni, rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan bagi nikmat kita cukup hebat. Mata melihat, tangan memegang. Takkan tak rasa rindu untuk berjumpa dengan Tuhan kita. Yang menciptakan kita. Tak ada apa pun milik kita. Kan? Mati tinggal semua. Sebab tu, rindu untuk bertemu dengan pencipta. Disebut Rafiqul A'la. Maksudnya, sekarang aku inginkan perjumpaan. Sekarang aku ingin meninggalkan dunia ini. Sekarang aku inginkan kematian pada saat ini juga. Maksudnya, nak bertemu dah. Rindu sangat-sangat dah. Tak tahan dah untuk bertemu dengan Allah. Sebab tu, setengah ulama' kata, ketika Nabi peristiwa Mi'raj naik ke langit, Nabi tak nampak dengan mata dia. Sebab mata kita tak boleh tengok Tuhan yang mencipta. Kerana apa? Mata ni ialah mata dunia. Dunia tak boleh nampak tuan-tuan. Sebab tu ketika Nabi Musa nak tengok Allah SWT, Allah kata tengok Bukit Judi tu kan. Hancur. Sebab dengan mata tak boleh tengok. Sebab mata ni tuan-tuan bukan taraf untuk melihat Allah. Tak boleh tuan-tuan. Jadi kita esok di akhirat dalam bentuk yang lain. Tak tahulah macam mana. Ha. Dalam sekarang ni memang tak boleh. Ha. Ha. Dari segi apa? Tak boleh sampai lah tuan-tuan. Untuk taraf untuk melihat Allah yang cukup hebat ni. Setengah ulama' kata, Nabi cuma melihat dalam bentuk cahaya aja ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya aku ingin perjumpaan. Sekarang aku ingin meninggalkan dunia ini. Sekarang aku ingin kematian pada saat ini juga. Sebab betapa panjang pun umurnya, dan betapa lambatnya pun kedatangan ajal, baginda tetap sahaja akan berhadapan dengan sakaratul maut. Panjang pun kita akan meninggalkan dunia ini, akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita selalu kena peringatkan kematian ni. Kalau orang yang sakit, kita ziarah. Ziarah tuan-tuan, Tuhan ampun dosa kita. Tengok orang yang sakit tu. Bukan saja Tuhan ampun dosa orang yang sakit tu, kita yang ziarah pun sama. Tuhan ampun dosa kita. Sebab apa? Tengok kawan kita, lah sakit lah. Cuba bayang tuan-tuan di saat dia sakit tu. Yang doktor kata tak ada harapan dah. Apa perasaan dia? Macam tuan-tuan kan? Tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa. Doktor kata, makcik tak ada harapan dah. 2 minggu lagi. Apa perasaan kita? Allah, masa tu, apa yang boleh kita capai, kita capai. Apa boleh yang zikir, kita zikir. Kan? Tiba-tiba 2 minggu tak mati. Lupa balik lah tuan-tuan. Nah, itulah manusia ni. Tentu. Tapi bila kita ziarah tu, kita ingat kepada kematian kita. Ya Allah, hampirnya tuan-tuan. Kita tengok orang yang dah meninggal. Sebab tu ulama' cukup marah bila kita ziarah orang yang mati, bercakap benda yang tak elok. Dia meninggal, mati dah dia ni, dulu lebih kurang sama dengan aku. Kan?
buat benda tak elok. Tak, sebut benda yang baik. Sebab malaikat akan mengaminkan apa yang kita sebut sebagai doa kepada orang yang meninggal. Sebab tu, kalau boleh, pegang jenazah tu ketika turun. Kalau orang lelaki kan, iring jenazah. Kita akan dapat satu qirat. Satu qirat. Kemudian kita solat jenazah ni dapat dua qirat. Sahabat tanya, satu qirat tu sebesar mana? Sebesar Bukit Uhud. Pahala dia. Bukit Uhud sebesar mana? 32 kilometer. Panjang dia 9 kilometer, jarak lebar dia. Besar tuan-tuan. Pahala orang yang iring jenazah, satu qirat. Semayang jenazah, dua qirat. Tapi ada orang, ada tak iring pun jenazah, tak solat jenazah. Ha, tu. Sebab tu tuan-tuan, dia inginkan kepada kematian bertemu. Jadi kita ingatkan kematian itu. Nabi Musa AS. Nabi Musa ni ada special sikit. Kenapa disebut dalam kitab ini? Pernah memohon kepada Allah. Dia minta ke Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat mendambakan umur yang panjang. Dia minta kepada Allah, ya Allah, bagilah panjang umur. Ha. Pilihlah apa yang kamu suka, wahai Musa. Jawab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi Musa disebut kalamullah. Dia boleh cakap direct dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan permintaannya, permohonannya. Dan memanjangkan usianya panjang. Berapa usia Nabi Musa? 950 tahun. Setelah Nabi Musa AS melewati usia yang cukup panjang itu, akhirnya datanglah malaikat maut kepadanya untuk mencabut rohnya. Mati juga. Nabi Musa enggan menerima kenyataan bahawa usianya akan berakhir. Ini cerita ni tuan-tuan. Dr. Aid Al-Qarni ni dia akan ambil hadis yang sahih untuk cerita. Ini bukan dongeng. Ini cerita betul. Ada perawi dia. Untuk mencabut rohnya, Nabi Musa enggan menerima kenyataan bahawa usianya akan berakhir. Lalu ia memukul malaikat maut yang ingin mencabut rohnya sehingga hingga matanya tercampak. Dia tumbuk tuan-tuan. Sehingga kita kata dia tumbuk. Sehingga kata dia penampar. Malaikat maut kena tampar dengan Nabi Musa. Hebatlah Nabi Musa. Dahsyat. Sebab apa? Sebab Bani Israel masa tu cukup dahsyat. Sebab tu kalau syariat Nabi Musa nak bertaubat kepada Allah, syarat dia macam mana? Bunuh diri. Itu syariat Nabi Musa. Nak bertaubat untuk Bani Israel yang kufur ni, yang tentang Allah ni, bunuh diri. Tapi kita cukup dengan taubat kepada Allah lah. Berhenti apa yang kita telah buat. Kemudian tak ulang balik. Mandi sunat taubat. Mandi macam biasa, macam mandi wajib. Kemudian solat sunat taubat. Tak buang balik. InsyaAllah Allah ampun dosa kita. Tapi bagi Nabi Musa ni keras kepada Bani Israel. Macam mana? Keras macam dia juga. Malaikat Israel dah boleh tampak lah. Ya syaitan tuan-tuan. Ni dia cerita tercampak mata. Malaikat maut datang menghadap Allah SWT melapor apa yang dilakukan Nabi Musa. Ke atasnya dan berkata, ya Allah, engkau mengutus aku untuk mencabut nyawa hambamu yang tidak ingin menginginkan kematian sehingga mata aku tercampak, bawa mata terkeluar tuan-tuan. Ya Allah, mata terkeluar kena tampar dengan Nabi Musa. Ini macam mana ni? Dia tak nak mati. Kita tengok apa kata Allah. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Maka tidak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Macam mana? Sila 38. Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan mata malaikat maut tempat semulanya, dan dia pun kembali mendatangi Nabi Musa untuk mencabut rohnya. Katanya, wahai Musa, masihkah engkau menginginkan dipanjangkan umurmu? Ni malaikat maut dapat mata semula, pergi tuan-tuan jumpa Nabi Musa, nak panjang lagi kah? Nabi Musa AS menjawab, seandainya umur dipanjangkan, lalu apakah yang terjadi selepas itu? Dia tanya balik kepada malaikat maut. Maka aku akan tetap dimatikan juga. Malaikat maut berkata, ya, walau bagaimanapun engkau pasti mati. Panjang pun mati juga. Bila kata macam tu, Nabi Musa AS berkata, kalau begitu cabutlah rohku sekarang juga. Malaikat maut pun mencabut roh Nabi Musa AS ketika itu juga. Maka matilah Nabi Musa. Kerana apa? Nabi Musa AS telah ditanya orang saat dia menjelang meninggal dunia. Ditanya ni, bagaimana engkau merasakan kehidupan dalam usiamu yang panjang ini? Nabi Nuh AS pernah ditanya orang di saat menjelang meninggal dunia. Bagaimana engkau merasakan kehidupan dalam usiamu yang panjang ini? Nabi Nuh AS hidup selama 950 tahun. Dia menjawab, aku merasa bahawa hidup ini bagaikan sebuah rumah yang memiliki dua pintu. Jika aku masuk daripada pintu yang satu, maka aku akan keluar daripada pintu yang lain. Maksudnya kehidupan merupakan satu yang membosankan. Dia kata boring lah.
Panjang umur ni boring kan? Macam tuan-tuan kan? Pencin, tak tahu nak buat apa. Bangun pagi, siram pokok bunga. Setiap pagi macam tu lah. Lepas tu masak. Lepas tu, tidur sekejap. Lepas tu bangun, tengok TV Korea. Koyak. Lepas tu, mayang maghrib, mayang isyak. Tak tahu nak buat macam tu, ulang. Bila ulang selama 10 tahun, tuan-tuan rasa macam mana? Boring. Tak sampai 10 tahun lah. 2 tahun mati lah. Sebab apa? Boring pun dah. Jadi kita, orang Islam ni macam mana? Watazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Ada bekal. Faman kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa nak bertemu Tuhan, falyamal amalan salihah, buat amal soleh. Macam mana? Bangun, bacalah qul huwallah 100 kali. Jadikan rutin. Maksudnya kita ada benda yang kita nak buat. Qul huwallah 100 kali. Qul a'udzubir falaq 100 kali. Qul a'udzubir nas 100 kali. Lebih kurang dalam 25 minit selesai. Bagi jadi rutin. Maksudnya ada aktiviti. Kita takkan boring kan? Lepas tu apa? Jangan tuan-tuan. Ha? Satu yang cukup kita kena buat. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ala ala ahdika wa adika mastata'tu. A'uzubika min syarri ma sana'tu. Abu'ulaka binakmatika alaya. Wa abu bizambi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu nama penghulu segala istighfar. Ha. Siapa yang buat pagi dan petang, Allah akan mudahkan hidup dia. Istighfar kepada Allah. Bagi ada. Bagi. Lagi apa? Tuan-tuan jangan lupa. Selawat lah 1000 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi ada rutin kita nak buat. Ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi ada benda yang kita nak buat. Kalau tidak tuan-tuan, sambil buka bunga tak tahu nak buat apa. Tuh, bunga. Apa salahnya? Subhanallah, subhanallah. Bagi ada benda yang kita nak buat. Kan? Sambil siram pokok bunga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Yunus alaihi salam. Maksud dia, sambil kita buat benda yang biasa tapi kita dapat pahala. Itu bekal kita. Ataupun, tuan-tuan, datang kuliah. Minggu ni penuh kuliah. Kan? Tiap-tiap pagi, 2 kuliah. Tapi lena. Tapi tak apalah, dapat pahala juga duduk kan. Dapat pahala. Maksudnya kita penuhi lah tuan-tuan. Kalau duduk rumah tuan-tuan buat apa? Saya nak tanyalah kakak-kakak. Ha, buka TV, tengok rancangan 707. Saya rajin tengok tu, saya suka masak. Kalau saya buka saya tengok masak. Bukan tengok yang masak tu, tengok tuan yang masak tu. Saya suka tengok masak tu. Sebab apa? Bukan dia bagi idea baru. Seronok tuan-tuan. Ha, untuk dalam kita buka kafe kan. Kita tengok, oh ni boleh buat ni. Tapi bila tengok tu tuan-tuan, kita sibuk macam tu aja. Tapi maksudnya kita ada rutin dia. Okay, bangun pagi, solat sunat, duha, 2 rakaat. Buatlah. Bagi jadi rutin. Maksudnya kita hidup ni takkan bosan. Dan tidak tuan-tuan, bosan tak. Ayah saya 82. Tapi hidup dia bila tanya, nak hidup panjang lagi apa? Nak buat ibadat lagi. Bangun pagi sebelum solat subuh tu Quran dah 1 juzuk lah. Kita 1 juzuk. 2 ayat pun tak baca. Satu juzuk dah baca. Jadi hidup dia penuh. Sekarang ni mata dia tak nampak. Walaupun tak nampak, mulut dia dah baca dah. Ha, sebab tak nampak. Mata dia ke mana? Glukoma apa? Glukoma apa? Saya pun tak tahu. Dia kecut. Ni tak nampak. Sebelah ni nampak. Saya beli kereta kat dia kan. Alhamdulillah kereta tu banyak kepek. Dia hentam ikut suka dia. Tuan-tuan. Hentam je lah. Mata tak nampak. Saya kata ayah buat apa? Bagi-bagi aku baca Quran. Ayah nampak lah. Tak. Tapi mulut dia hafal. Baca Quran. Sebab apa? Dah rutin. Cuba tuan-tuan, tiba-tiba tak nampak. Tuan-tuan hafal kan? Tak hafal macam mana nak? Boleh baca qul huwallah lah. Ya, jadilah tak apalah qul huwallah pun. Kau nak, bacalah qul huwallah 100 kali. Tuan-tuan try buat. Ibu-ibu kakak-kakak. Pagi 25 minit selesai. Qul huwallah 100 kali. Qul a'udzubillahi minal falaq 100 kali. Qul a'udzubirabbi nas 100 kali. Kemudian jangan lupa. Selawat pada Nabi 1000 kali. Maksudnya bukan bagi habis hari tu. Kita ambil pada pagi tu sampai ke malam bagi cukup. Jangan selawat pakai mulutnya. Kan? Kemudian tak ada apa. Tak akan jadi. Mesti ada buah tasbih. Buah tasbih yang tekan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu, sibuk sikit lupa. Kita tuan-tuan kita dah tengok. Oh, baru 200. Ada kira dah. Tengah hari pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah. Lena. Bukan Allah baru 240. Maksudnya ada balance lagi. Kalau tuan-tuan tak kira, tuan-tuan akan lupa. Lepas tu tak buat terus. Sebab kita duk biasa buat, kita tahu. Maksudnya, tengah hari, Allah baru 500.
concentrate nak bagi habis juga. Ha, maksudnya maghrib tu mesti bagi habis juga. Cukupkan 1,000 selawat. Allah tuan-tuan, murah rezeki, ni hati tenang, nak cerita tak reti lah. Kan? Rasa nak cerita tak reti, orang yang buat dia tahu. Nah, itu ada rutin dah. Ataupun jangan lupa tuan-tuan, kalau tak tahu malas sangat nak mengaji, beli satu buku namanya Ta'lim wal Muta'allim. Pernah dengar tak buku ni? Ta'lim wal Muta'allim. Bacalah satu lain muka je dia. Ha, kita baca tu lah, sudah. Ataupun tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan ingat tak sekarang ni orang post every day one hadis. Oh bagus tuan-tuan. Saya simpan tu collection tu. Kan orang post kan satu hari satu hadis. Jadi kita baca tu, baca hadis jadilah. Dapat ilmu. Oh, ni hadis baru. Kadang-kadang hadis tu dia ulang juga. Tak apalah baca tengok hadis. Ha, ataupun kita Quran lah, baca Quran lah. Quran ni paling hebat tuan-tuan. Ha, kan. Jadikan rutin untuk berbekal kita di akhirat esok. Tidak hidup kita boring lah. Eh, tengoklah, mati dah. Ataupun tuan-tuan nak buat apa? Malah nak buat apa? Buka handset. Tengok itu. Pusat Kecemerlangan Asy-Syafi'i. Sedekah online. Ha, boleh tuan-tuan. Tak payahlah pergi masjid. Hari ni nak pergi masjid ni. Online lah. Hari ni RM20. Ataupun ni RM5. Ada orang RM3. Dia terkah melalui pay. Pay tu. Potong 50 sen. Terkah RM3. Aku dapat RM2.5 lah. Potong. Tapi tak apalah tuan-tuan. Duduklah tandas pun boleh sedekah. Tandas boleh. Kira berapa taik yang jatuh. Semua tu adalah untuk ibadat kita tuan-tuan. Ibadat kita kan. Sebab tidak hidup boring tuan-tuan. Tak tahu apa-apa. Tambah orang yang pencin kan. Tapi tuan-tuan alhamdulillah kakak-kakak kan sibuk dengan program. Telefon kat seluar ya. Ni ada program tak? Sampai lupa ceramah saya tuan-tuan. Saya semangat datang ni. Semangat tuan-tuan. Tidak nak pergi Mekah. Kalau duduk di Mekah tuan-tuan sibuk. Siapa yang pergi tahu lah. Sibuk apa? Sebab Kaabah di depan. Ha, macam sini tak ada Kaabah kan? Duduk dalam Kaabah tu tuan-tuan duduk. Kadang-kadang saya duduk sofa tower, buka tingkap tu, nampak kat apa. Tak tahu nak buat apa, nak buat apa. Oh, tengok. Tengok dapat pahala. 20 pahala. Tengok, kadang tengok. Ya Allah, tangan angkat lah, misi tangkatnya. Sebab apa? Sibuk dengan ibadah. Ha, sebab tu orang suka pergi umrah, pergi Mekah. Dah tengok. Tengok, ya Allah, ampunlah dosa aku. Tuan-tuan. Ha. Tambah-tambah orang yang wukuf di padang Arafah tu. Allah, tuan-tuan. Lepas asar tu, kalau siapa yang pernah pergi, tuan-tuan tahu lah. Tak kira lah pergi yang Furoda ke apa kan. Furoda ni cerita tuan-tuan. Alhamdulillah saya dah kena dah. Cerita ni siapa yang tak pernah dengar tuan-tuan. Pagi tu bertolak. Esok ni nak pergi ni. Pagi bertolak. Orang kampung. Bila kata Ustaz Allah ni nak pergi satu kampung turun. Dengar azan semua cukup. Anak saya azan punya sedap lah. Menangis habis. Pakat datang peluk lah. Bukan saja peluk. Salam kait. Yang tu yang tak tahan lah tuan-tuan. Hak salam kait tu 50 kena beli sesuatu untuk dia orang. Hak RM3 tu buat tak tahu tu dah ha, kan. Salam peluk apa semua. Bertolak ni pukul 3 pagi. Kira semayang subuh dekat R&R Taipei. Terus sampai pukul 12 tuan-tuan. Dapat mesej. Visa tak dapat. Tuan-tuan bayang nak balik semula ni. Macam mana nak buat ni. Salam dah tuan-tuan. Menangis dah. Balik, patah balik. Dengan pakai kain ihram. Sebab Purwoda ni dia 2 hari lagi nak ukuh baru tolak. Balik lah. Balik tuan-tuan sampai di rumah. Maghrib lah. Kita pun pergi semayang kat surau. Dia orang kata, lah, Ustaz sampai lah. Yang tak tahan tu di belakang tu. Kalau nak pergi haji, pergi dengan Ustaz. Dia kata, pergi patang balik. Dia kata, tu aku geram tuan. Dia perli di belakang tu. Pergi petang balik tuan-tuan. Aduh jam tuan-tuan. Ustaz Zulki tak apa sampai sana kan. Sampai sana memang tuan-tuan. Saya dapat maklumat. Dia orang print tu. Ni tipunya. Print tu company tu. Print tu visa. Attest sekali. Rupanya tipu. Aduh tuan-tuan. Macam tu nak pergi Mekah pun menipu tuan-tuan. Tahu lah. Tapi, siapa yang sampai di sana, Allah Akbar. Ketika wukuf tu, tuan-tuan akan tengok sunyi. Masa tu, tuan-tuan, Allah, air mata mengalir lah. Tapi yang paling dahsyat, lepas asar. Tuan-tuan akan dengar tangisan lah. Masa asar tu. Sebab doa mustajab lepas asar. Siapa yang tak nak pergi tahu lah. Lepas asar tu, semua akan keluar daripada kemah.
Semua akan tadah tangan. Dengar man. Tangisan masa tu, semua sama. Bangladesh ke, Pakistan ke, semua sama. Allah, ya Allah. Melayu, ya Allah. Arab sama. Tapi semua lafaz yang sama. Ya Allah. Yang Arab, Arab lah. Ya Allah, ampun dosa aku. Yang Melayu, Melayu lah. Lepas asar tu. Sebab tu orang yang pergi Mekah ni, tuan-tuan. Allah nak cerita, tak tahu. Sedapnya, tuan-tuan, masa tu. Tapi balik, sama juga. Tak tahu. Ada orang ada perubahan. Sebab kita penuhi hidup kita. Ada duit, pergi Mekah, pergi umrah. Kan? Kalau tak ni, sedekah. Buat ibadat kita. Sebab tidak boring, tuan-tuan, hidup ni. Hidup ni boring, ya? Sambung. Oleh itu, Abu Al-Atahiyah, Atahiyah mengatakan, dia macam syair, ratapilah kematianmu, wahai orang yang sengsara. Ingatlah, kamu pasti mati jika ratapanmu tidak sia-sia. Maksudnya, kita akan menangis. Tuan-tuan nak menangis, menangis. Tapi orang yang menangis kerana dosa dia, setiap air mata ni, tuan-tuan, Allah ampun dosa. Amat tidak menangislah, tuan-tuan. Tapi orang yang menangis kerana apa? Kerana keampunan Allah. Tapi tak sia-sia lah orang tu. Meskipun umur panjang seperti umur Nabi Nuh. Maksudnya, ada orang menangis, tuan-tuan. Bercerai, menangis. Tapi ada orang, tuan-tuan, dia malam-malam dia menangis. Ya Allah. Nak mengalirkan air mata ni bukan senang. Sebab tu Nabi kata apa? Ya beku, menangislah. Fa'illam tabeku fatabaku. Tak boleh paksa. Air mata yang mengalir secara paksa ni, tuan-tuan, ampun dosa kita. Ni, nak paksa bukan senang. Kecuali orang yang dah biasa buat. Bukan senang, tuan-tuan. Nak paksa ni. Kan? Susah. Tapi kalau dah biasa, dia teringat, sebut Nabi, ya, dia menangis. Ahli sejarah menceritakan bahawa ketika Abu Bakar As-Siddiq hampir meninggal dunia, dia dihampiri oleh putrinya Aisyah radhiyallahu an, isteri Nabi. Dia memberi salam, menangis dan kemudian menatap ayahnya yang sedang sakaratul maut itu sambil berkata, wahai ayahku, memang benar apa yang dikatakan pujangga masa silam ketika mengatakan, demi umurmu, tidak berguna lagi kekayaan bagi seseorang jika nafasnya telah turun naik di tenggorokan dan dada terasa sesak tidak tertahan. Mendengar syair itu, Abu Bakar As-Siddiq menoleh ke arah Aisyah seraya berkata, syair, sesungguhnya syair itu pembohong dan Allah Maha Benar ketika berfirman, waja'at sakratul maut bilhaq dhalika ma kunta minhu tahid. Maksudnya, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Maksudnya apa? Bila Sayyidina Aisyah ni kata, demi umurmu tidak berguna, kaya apa semua ni? Bila nafas ni dekat, ni dia kata gharah-gharah lah. Orang-orang ni kalau tuan-tuan yang pernah tengok orang yang saat meninggal ni, dia masuk dalam nyawa ni, macam nak keluar aja, tak masuk dah. Nak keluar dah. Itu nama gharah-gharah, sakaratul maut. Maksud dia saat nak keluar ruh ni. Dia tak masuk dah, masuk dah. Dan saya pernah tengok abang ipar saya kan, di saat dia meninggal ni, dia bawa motosikal, kemudian macam mana tu, dia kena stroke. Jatuh tepi rombok tu, orang angkat pergi. Masa tu 17 Ramadan. Pukul 3 pagi tu kami tunggu. Jadi masuklah ICU tu, bergilir-gilir lah. Jadi nurse tu kenal saya, dia kata, ustaz, masuk ustaz. Saya kata, kenapa? Nazak lah ustaz. Jadi kita pun masuk. Bila masuk, kita boleh tengok daripada monitor, tuan-tuan. Monitor tu kan dia ada denyutan jantung, tekanan darah. Kita tengok tu kita tahu dah. Bila tengok tu, tekanan jantung dia tu, 50 ya. Maksud dia slow sangat lah. Tup, tup. Tup, tup, kan. Kita duduk tengok. Saya panggil nurse. Nurse macam ni, bacaan ni rendah sangat. Dia kata, ustaz, kalau 30 tak ada. Dia beritahu kan, kalau 30 tak ada dah. Jadi saya pun tengok lah. Tengok dia punya nadi dia tu. Dia akan turun slow, slow. 49, 48. Rupanya sampai 30 tu, kita angkat tangan doa lah. Saya pun panggil semua. Nurse boleh tak panggil semua masuk? Dia kata, boleh, sila ustaz. Semua masuk, doa. Rupanya betul, sampai 30 tu, terus. Masa itulah, tuan-tuan, kita boleh lihat bagaimana mata dia memandang, tengok. Sebab, Nabi kata dia akan tengok apa yang dia buat masa hidup dunia. Tengok. Sebab tu Nabi ambil kain basah, lap, supaya nampak benda yang elok-elok. Disebut Rafiqul Ala, Tuhan paling tinggi, aku nak pilih yang tu je, tuan-tuan. Tu, sakratul. Saat itu, tuan-tuan, apa yang boleh kita buat? Bisik kat telinga tu orang yang saat tu. Dengan kalimah apa? La ilaha illallah. Mungkin ada sayu ya. Tapi bila dia nampak dia boleh sebut,
Berhenti tuan-tuan, jangan ulang lagi. Tidak dia akan boring, marah. Bila dia ulang, kita pun senyap. Tengok. Dia lupa pula. La ilaha illallah. Ha, ulang balik semula. Ha, tu cara dia tuan-tuan. Di saat orang lain sakaratul maut. Kalau kita saat tu, harap orang pun samalah bisik kat dengar kita macam tu. Sebab apa? Tuhan ampun dosa orang yang mengajar tu. Ha, tu. Ha, jadi kita kena tahulah di saat itu kan. Sebab tu, kata Sayyidina Abu Bakar, dia baca ayat ni. Dan datang sakaratul maut dengan sebenarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Lari tak lari, dia akan datang. Surah Al-Khaf ayat 19. Wahai kaum muslimin, melawat Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalifah Bani Umayyah, ketika dia dalam keadaan sakaratul maut di Damsyik. Nah, Damsyik sekarang ni hancur tuan-tuan. Ha. Dia minta agar diturunkan daripada atas katilnya dan berkata, rebahkan aku di atas lantai. Ini Muawiyah ni. Muawiyah ni kalau tuan-tuan nak tahu, di antara sahabat yang banyak merawi hadis. Di samping Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abu Bakr, Abdullah bin Amru. Ni Muawiyah ni orang yang banyak merawi hadis. Sebab tu ada orang tuan-tuan, dia hantam Muawiyah bin Abi Sufyan. Ha, ketika berlakunya peperangan, Siffin dengan Sayyidina Ali. Ha, ni puak-puak Syiah. Ha. Tapi Muawiyah ni di antara orang yang banyak merawi hadis. Para pelawat berkata, wahai Amir Mukminin, dia minta ni, turunkan aku, dia kata, letakkan aku dekat tanah tu, lantai. Wahai Amir Mukminin, eloklah sekiranya kamu tetap berbaring di atas katil yang empuk itu. Sebab apa? Sebab Muawiyah ni khalifah. Khalifah lah. Selepas daripada Sayyidina Ali, disebut khalifah. Ya? Khalifah lah. Minta turun ni, kamu ni khalifah. Sebab tu kalau kita tuan-tuan ada jawatan, ada pangkat, belajar ilmu, jangan duduk sebagai yang berpangkat dan berilmu. Maksudnya orang yang hebat lah. Dia takkan dapat ilmu. Dan orang yang ceramah pun pening. Betul tuan-tuan? Saya pergi jabatan kerajaan. Datang masuk dengan tie. Lepas tu dia orang beritahu. Tulis senarai. Ha, ni yang amat berhormat, yang ni yang berhormat. Kita nak ceramah pun kontrol. Pun kontrol tuan-tuan. Tak boleh nak hantam. Tapi kalau kita masuk tak kenal, aku suka aku, aku hentam aku suka. Tapi kalau masuk tengok ada, kan? Ada YB lah. Oh, pening tuan-tuan, kita nak hentam pun. Tak pergi, dia salam tak kait lagi habis aku lah tuan-tuan. Tapi kalau tak ada, kita boleh hentam aku suka kita. Ha, sebab tu tuan-tuan, ni Muawiyah ni khalifah. Kan? Kerajaan Umayyah. Hebatlah. Dia minta nak mati atas lantai lah. Kerana apa tuan-tuan? Tengok, cuba tengok. Namun dia tetap berkata, tidak, lekas turunkan aku, letakkan aku dekat tanah ni. Mereka pun mematuhi arahannya, sebab saja mereka merebahkan Muawiyah di atas lantai. Dia menyingkap pemaidani. Tu, tuan-tuan, orang dulu buat macam kemah ni, letak pemaidani lah. Dia selak pemaidani tu. Dan meletakkan pipinya di atas tanah sambil menangis seraya berkata, sungguh benar firman Allah. Dia baca Quran. Man kana yuridul hayata dunya. وَزِينَتَهَا نُوَفِّي إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارِ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Apa kata? Apa firman Allah SWT yang dibaca oleh Sayyidina Muawiyah? Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nascaya akan kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia ini juga dengan sempurna, dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Siapa nak dunia dapat, kan? Tak rugi pun. Itulah orang-orang yang baik memperoleh bahagian di akhirat kecuali neraka. Tapi di akhirat esok rugi, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Sebab tu tuan-tuan, dunia nak, tapi jadikan akhirat. Orang kata, ustaz, saya duk ulang benda ni macam mana? Dunia nak jadi akhirat. Tak ada sebab kisah. Tuan-tuan ada duit banyak, jadikan duit tu sebagai akhirat. Ada orang kata, malah sejak mengaji ni, saya bisnes nak tutup. Ada orang jumpa saya. Dia ada restoran sampai 6 restoran. Jumpa saya, ustaz. Malah ustaz, sejak mengaji ni nak tutup restoran. Saya tak tutup, biar restoran tu kita berkembang. Gunakan duit itu untuk akhirat. Betul tak? Banyak tuan-tuan surau-surau. Sekarang ni kalau tuan-tuan pergi, saya nak cerita sikit tentang baru ni dia orang viral kan. Kata apa? 10% daripada duit derma. Ingat tak? Di masjid di Pulau Pinang,
dia ambil oleh kerajaan, bukan kerajaan negeri ambil, majlis agama. Sebab apa tuan-tuan? Sebab di Pulau Pinang, tanah-tanah tu kebanyakan orang Melayu nak jual tanah tu di tepi masjid. Jadi siapa yang beli? Orang bukan Islam. Bila beli tuan-tuan, masjid tu duduk satu lah masjid. Ya Allah, ini semua orang bukan Islam. Macam mana kita nak imarah masjid ni? Sebab tu majlis agama ni, dia orang buat macam mana? Ambil 10% daripada derma setiap Jumaat untuk beli tanah-tanah ni. Dia jadikan sebagai tanah wakaf. Jangan, kerana benda yang baik kita sokong juga, tak baik, tak baik juga lah. Kan, jadikan sebagai tanah wakaf. Maksudnya dibeli, maksudnya diwakaf kepada surau. Jadi surau masjid, masjid tu boleh buat lah. Kembangkan masjid kah, nak buat tanah kubur kah, nak buat aktiviti apa. Sekarang ni kalau tuan-tuan pergi dekat Pulau Pinang, satu masjid, kalau lihat semua ni semua bukan Islam. Siapa nak semayang masjid tu? Tu yang tuan-tuan pergi semayang Zuhur, memang ramai sebab ada quarters jabatan kerajaan, pejabat. Tapi waktu maghrib tak ada orang. Sebab kawasan tu bukan kawasan Islam. Jadi azan, dia orang azan kuat-kuat. Memang dia orang komplain lah. Sebab orang Islam tak ada. Ada pun dua orang, imam dengan Tok Bilal. Tok Bilal azan menekuap. Allahuakbar kemalau. Mamak, tuan-tuan, mamak azan. Orang komplain lah. Siapa nak sembahyang dua orang lah. Bukan. Sebab tu tuan-tuan, macam mana? Maka ditubuhkan 10% duit masjid dia ambil. Ada IJK marah ha. Sedangkan duit masjid tu tuan-tuan, duit orang derma. Dia orang nak simpan bagi banyak. Seronok bila tunjuk penyata tu. 1.2 juta. Siapa kumpul? Aku lah. Hasilnya duit tu untuk orang infak untuk imarah. Buat program. Jadi tak ada ambil duit tu 10%. Untuk apa? Untuk beli tanah-tanah ni. Kadang-kadang masjid-masjid ni tuan-tuan, Allah da'if. Kalau tuan-tuan pergi tengok dekat kawasan Pulau Pinang, aircon pun tak ada. Tak sama dengan masjid Al-Falah. Baru ni banjir tenggelam tak? Dah dah, alhamdulillah. Masjid orang masjid hebat ni tuan-tuan. So tengok kereta pun dia bawa depan ni. Kereta tuan-tuan kan? Masjid Al-Falah kan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab duit tu digunakan. Jadi tuan-tuan, kita nak ambil kesempatan ini. Duit kita gunakan untuk akhirat. Duit banyak, tak ada masalah. Guna untuk akhirat. Ada orang jumpa saya ni baru ni. Ustaz, saya nak beli satu van. Saya tak nak buat apa. Van tu saya nak jadikan sebagai van jenazah. Saya kata, nak buat apa? Kurang-kurangnya orang guna ustaz, saya dapat pahala satu khirat. Oh, saya kata, satu khirat macam mana? Kan dia gunakan jenazah, saya tak boleh iring. Van saya akan iring. Saya kata, berlambang. dia duit banyak, saya tak nak buat apa. Jadi nak buat van jenazah. Saya pun ambil van tu, saya wakafkan dekat satu masjid dekat Padang Serai. Van pun dalam 30-40 ribu lah. Jadi dia tukar semua. Dia alhamdulillah dia dapat pahala. Ni duit tu nak ada. Kalau tak ada, macam mana kita nak beli van kan? Macam mana kita nak imarah masjid? Gunakan dunia tapi untuk akhirat. Tak ada masalah tuan-tuan. Abdul Malik bin Marwan. Ni khalifah yang paling tawaduk di antara khalifah di zaman kerajaan Umayyah. Di samping khalifah Umar Abdul Aziz. Ni Abdul Malik bin Marwan ni. Abdul Malik Marwan ni seorang khalifah dinasti Umayyah. Ketika akan meninggal dunia, dia mati umurnya muda tuan-tuan. Dan dia merintah lebih kurang dalam 2 tahun lebih lah. Tak silap saya. Dunia menangis. Meninggal dunia menangis lalu berkata, alangkah celakanya aku sekiranya aku dahulu menjadi tukang cuci ya. Sebab bila jadi tukang cuci, tak banyak soal. Kan tuan-tuan datang cuci masjid, habis balik. Tuan dapat pahala dah. Kalau tuan-tuan jadi pengerusi masjid macam mana? Nak tengok semua. Kuliah ada tak ada? Siapa penceramah? Kan? Semua kena atur. Banyak lagi. Itu baru pengerusi. Cuba jadi yang atas lagi. Ini senang dia tak bagi aku tukang cuci ya. Datang, cuci. Habis cuci, balik. Dia dapat pahala lah. Tuan-tuan nak jadi tukang cuci tak? Mana kita nak yang atas. Tapi yang atas banyak persoalan. Dia tak bagi aku jadi tukang cuci ya. Maksudnya menjadi rakyat biasa. Bukan sebagai khalifah. Sebab tu orang offer saya jadi yang berhormat saya tak mahu. Ni, dia berkata ustaz. PRU15, garanti menang. Saya tahu kenapa? Perpaduan umat. Saya tahu aku tak mau. Susah tuan-tuan, susah. Jadi yang berhormat ni susah. Saya nak datang kuliah ni pun. Mungkin tak datang lah. Ni terus tak berhormat pun tak datang. Sibuk tuan-tuan. Allah akbar. Dia sibuk. Tak sempat lah. Ni saya datang semata-mata kuliah ini ni. Tidakkah seluar hentam saya? Tolak semalam tuan-tuan. Pukul 5.
Pukul apa? Pukul 11 pagi sampai sini. Jam mata. Sampai dekat selera berjam. Masuk. Masuk lorong biasa. Lorong tikus lah. Atas lagi. Jam lagi. Masuk. Lain kali tak ada tikus lah. Memang semua jam. Tunggu aja lah. Bertawakal lah pukul berapa nak sampai tu. Alhamdulillah sampai pukul 8 malam. 11, 8 malam. Berapa jam? 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jam. 9 jam. Semata kuliah 1 jam. Tuan-tuan. Tuan-tuan tak datang. Kau ajak je mbah. Geram dia. 18 jam je. Saya pernah tuan-tuan masa mengajar di apa Pulau Ketam. Balik tuan-tuan hari raya Cina. Bertolak tuan-tuan pukul 8, pukul 11 pagi. Saya sampai pula 11 pagi balik. 24 jam. Oh, jam. Allah Akbar, hari raya Cina. Masa tu mengajar di Pulau Ketam. Di lah Kelang. 24 jam. Kira memang tak boleh lah, tak boleh gerak. Berhenti tepi tu. Semua pakat, tidur. Saya pun tidur lah. Tidur-tidur tengok-tengok. Kereta depan tu tak bergerak juga. Sama lah. Tidur lagi lah. Tidur lagi. Subuh semayang. Lepas tu nampak bergerak. Bergerak. Tengok-tengok, ya Allah. Telefon pengetua. Halo, bos. Saya tak ni. Tak boleh sampai. Kenapa? Saya jam. Dia tak apa. Bukan saja you jam. Wah pun jam juga. Dia kata. Hari tu sekolah, tiga orang guru kan dah. Dengan pengetua, dengan fikir, semua tak pergi. Jam semua. Allahu Akbar. Seronok juga buat selalu macam tu. Allahu Akbar, kat mana pergi ni? Ni nak cerita kata tuan-tuan. Khalifah Marwan ni jadi rakyat biasa. Jadi rakyat biasa. Kaum muslimin yang berada di sekeliling yang menangis ekoran mendengar kata Abdul Malik bin Marwan. Ini seorang khalifah yang tawadhu'. Nah. Khalifah yang hebat, yang bertakwa kepada Allah. Bukan senang nak cari orang macam ni, tuan-tuan. Allah berfirman, فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Mereka tidak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Maka tidak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Maksudnya, apa yang kita buat dunia ni, tidak menolong kita akhirat. Ini dia kata. Apa yang kita buat tak tolong kita. Kata Sa'id bin Musayyab. Ini seorang waliullah. Mendengar perkataan Abu Malik, dia memberi komen, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan mereka, para pengusaha jahat lari kepada kami sebagai para ulama ketika mereka ditanya oleh kematian, sedangkan kami tidak lari kepada mereka pada saat itu. Ini dia kata, apa, penguasa yang jahat ni lari daripada ulama. Maksud dia, penasihat. Ulama ni tolong nasihat lah. Dia kan disebut umara, ulama dan umara. Kena seiring, tolong nasihat. Bila nasihat, kita akan ada jalan lah, macam tuan-tuan lah kan. Saya ceramah ni. Kadang-kadang orang tengok video, orang tolong nasihat saya. Ada dalam hentam. Dia hentam lah. Tapi kita anggap sebagai nasihat lah. Macam baru ni saya silap sebut. Tasbih kafarah. Kan? Kafarah. Bukan kifarah. Saya sebut tasbih kifarah. Ada orang, ustaz silap sebut ustaz. Saya tengok, alhamdulillah aku silap sebut. Memang nak sebut kafarah. Tasbih kafarah ingat tak? Menutup, hari kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Bukan kifarah. Kafarah dengan suratul as. Saya sebut kifarah. Ada orang hentam saya. Bukan hentam, nasihat lah. Saya pun tengok. Kifarah tak betul. Kaedah bahasa. Tasbih kafarah. Tu. Tapi kita tak apalah kita tengok. Oh. Bukan jadi dah hentam. Dia bagi dengan apa? Dengan Arab lagi. Saya pun tengok. Oh, gue betul lah dia ni. Ni bukan hentam ni. Tapi memang hentam lah. Nak tegur kita kan? Bagi nasihat. Orang hentam kita. Bisa hentam. Kalau kita semua betul. Ada orang datang. Ustaz bagus ustaz. Yang tu bukan. Takut ain. Tak ada ain. Jaga tuan-tuan. Kalau ain orang ni dia puji. Tapi hati dia keji. Ustaz bagus ya ustaz. Dalam hati mampu dia. Ni. Takut yang tu ain. Ain tu lah banyak ustaz yang kena. Jaga orang kena. Sebab tu kita kalau budak-budak. Kan saya cerita tuan-tuan. Pegang budak kan. Comelnya. Tapi hati kita sebut apa? Hidung kembang campak dia. Tu ain tu ain. Ain tu yang bahaya. Ain tu kena ain. Ain. Ain ni. Orang panggil ain. Sebab tu saya sebut kan. Bila. U'aizu bikalimatillah hitamah. Wa min syarikuli syaitani wa hammah. Wa min kulli ainin lamah. Ini doa ni, doa ni. Kalau tuan-tuan ada cucu ke anak, tuan-tuan tolong doa.
U'izu bi kalimatillah hitamah. Aku berlindung dengan kalimahmu yang sempurna. Wa min syarri kulli syaitani wahamah. Daripada syaitan yang celaka. Wa min kulli ainin lamah. Daripada mata yang mencela. Maksud dia tengok. Dia celah. Tapi mulut dia sebut elok. Macam itulah ustaz-ustaz. Ada orang kata ustaz kuliah, ustaz bagus. Tapi kadang dia kutuk. Nah, dia sebut benda baik. Tapi dia kutuk. Ini banyak ustaz-ustaz yang kena. Bila kena ainin tuan-tuan. Jaga tuan-tuan. Saya cukup takut tuan-tuan. Macam itulah. Apa yang berlaku kat anak-anak kita. Kat ustaz-ustaz. Biar dia kutuk tak bagi. Kita boleh perbetul. Daripada duk puji kan. Kutuk bila tak apa. Sampai masa dia akan kenang juga bila kita tak ada esok kan. Bila tak ada esok dia orang pasang balik lah. Kan. Ya apa? Radio apa? Itu rakaman tu kan. Pasang balik YouTube tu. Macam tunggu ni Abdul Aziz kan. Masa hidup orang kecam. Tapi bila dia mati orang ulang balik. Dia dapat pahala tak? Dapat pahala lah. Jadi kalau boleh tu gambar saya tu jangan sama. Pusing sama tengok ni. Sebab dia orang pun nak mati juga. Entah. Jadi pasang YouTube. Oh mak aku ada dalam tu. Ataupun tuan-tuan tengok dalam kubur. Ada juga agama aku dalam ni. Dapat pahala kita kan. Sebagai bekal kita. Amalan kita tuan-tuan. Sebab tu. Cik lagi. 7 minit. Sejam ya tuan-tuan. Datang. Jom pun sejam ya. Sebab mereka tidak sedar. Dan tidak mahu mengambil berat nasihat-nasihat yang berikan. Melainkan menjelang waktu kematian tiba. Bila saat nak mati masa tu. Sebab tu bila saat ni kita nak mati ni, cakap apa pun kita terima dah. Dialah, dulu tak mau ingat. Masa hidup ni kalau sedekah banyak-banyak, masa tu dia nak kata apa? Ambil semua. Memang dia tak nak dah. Betul tak? Yang tu bukan milik dia dah. Milik siapa? Milik waris untuk faraid. Kita sebut apa kereta tu no? Kalau ambil lah wakaf. Memang dia tak naik dah. Dia nak mati lah. Dia akan naik kereta jenazah tu. Dia tak nak lah ambil. No, duit banyak lah. Ambil semua. Sebab tu kata ulama, pada saat itu kalau dia nak wakaf, tak boleh tunai. Sebab apa yang ada tu bukan dekat milik dia dah. Milik waris untuk faraid. Sebab tu tuan-tuan jangan ingat. Ingat lah. Kalau kita ada harta, kalau boleh hebah siap-siap. Jangan wasiat. Wasiat mulut, wasiat. Bila mati, dia akan jadi faraid. Tetap faraid. Hebah siap-siap. Hebah macam mana? Tanah ni, saya nak bagi dekat anak saya nombor satu. Hebah siap-siap. Tukar nama siap-siap. Bila dia tukar nama, tu nama hebah. Hibah-hibah. Kita panggil hebah. Orang utara panggil hebah. Hibah-hibah. Kita hibah siap-siap. Tapi kalau sebut mulut, harta ni bagi Kak Along, yang ni akan jadi faraid. Ataupun kita sebut, tak apalah harta ni bagi sama rata walaupun lelaki perempuan. Tetap faraid juga. Ni mak saya wasiat ni sebelum dia mati ni. Adik saya dengar. Tak pakai. Tetap faraid. Sebab tu kakak, tak salah buah faraid siap-siap. Tak macam mana. Tak ada, sebagi sebagi. Tentu. Bukan apa. Ni agak. Bagus. Soalan yang bagus. Okey, kan. Harta tu jadi faraid. Tiba-tiba kita duduk ramai-ramai. Kan. Kita ada 6 orang. Ada lelaki 2, perempuan 4. Patutnya yang perempuan dapat 1/3 lah. Tapi abang-abang ni 2 kata, istanah ni walaupun kami dapat banyak, tapi tanah ni usaha ayah. Ayah kita ni tetap ayah kamu juga, wahai adik-adik. Aku tadang, aku nak bagi sama. Abang ni pun kata, sama dengan aku. Boleh, kita bagi sama-sama kata. Sebab abang ni pun kaya-kaya semua. Dia kata kalau bagi pun, sama lah. Kita bagi. Yang tu tuan-tuan atas persetujuan. Jangan bersama. Tak ada masalah. Tapi jangan pula. Adik minta, mana boleh? Tanah ni, ayah, sama. Dan nak sama-sama. Minta tak boleh. Tapi kalau bincang, bincang, setuju nak bagi sama rata. Tu bolehlah, tak ada masalah. Kita tukar nama apa bagi sama. Atas persetujuan. No problem. InsyaAllah. Tapi kalau boleh, tuan-tuan kena ingat lah, bila mati mak ayah kita pertama, tuan-tuan nak buat apa dulu? Kelih hutang. Anak-anak tolong. Assalamualaikum yang lelaki. Ayah saya dah meninggal. Kalau ayah saya berhutang, ada hutang dengan tuan-tuan, tolong tuntutkan saya. Selesaikan hutang dia. Sebab ruh ayah ni tak terangkat naik ke langit. Selesai hutang dia dulu. Yang kedua apa? Fidyah puasa. Kalau ada puasa yang tertinggal, tolong clear fidyah dia.
fidyah puasa, bukan fidyah solat. Solat tak ada fidyah. Ada orang kata, ustaz ni, ayah saya tinggal solat ni lebih kurang dalam 2 tahun ni fidyah. Itu nama bukan fidyah, tu pediah. Tahu tak pediah orang utara kata? Pediah sapu kat dia tu kan. Fidyah solat tak ada. Okay, dia tanggunglah. Kita minta ke Allah, Allah ampun dosa dia. Tapi fidyah puasa kena clear. Kena clearkan fidyah puasa. Yang lain apa? Tunaikan badal haji. Ada orang tak buat. Ayah dia tak buat haji. Tolong tuan-tuan cari duit, clearkan badal haji dulu. Bagi dia dapat haji. Badal haji ni tuan-tuan tengok, kalau 1500 tu bohong lah. Nah, tuan-tuan kena 1500, tuan-tuan dah ingat, orang yang nak pergi di Mekah tu, dia kena bayar RM900 untuk dapat visa. Yang duduk di Mekah kena bayar visa, tuan-tuan. Bukan boleh duduk Mekah, duduk Arab Saudi, boleh tunai semua. Tak, dia orang pun kena minta visa juga. Tapi bukan furada lah, furudu. Kena minta juga. Tidak kalau semua pergi, jam lah. Dia pun kontrol juga. Jemaah Haji Arab Saudi, dia akan parking kereta. Naik melalui LRT tu. Dia orang akan naik LRT. Dia orang bukan boleh naik bas ikut suka. Tak boleh, dikontrol. Yang naik bas, jemaah haji seluruh dunia ya. Jemaah Haji Arab Saudi parking, naik LRT. Dia akan tunjuk visa tu naik LRT. Dia orang dikontrol dengan naik LRT. 1 juta. Maksudnya satu musim 1 juta aja. Kalau semua sekali, pakai tak ukuh lah tuan-tuan. Ha, sebab jemaah haji setiap tahun dibenarkan menunaikan hanya 4 juta saja. Jemaah haji Malaysia 26 ribu mengikut penduduk. Sekarang penduduk kita 33. Maka ditambah tu yang jadi furoda tu sampai 36. Tapi 2 tahun lepas 2017, 46. Sebab apa? Banyak YB-YB pergi jumpa duta. Duta ni bagi ya. Bila duta bagi, jadi 46 ribu. Tu yang wukuh tuan-tuan. Allahu Akbar. Tidur tepi jalan, tong sampah. Jemaah haji Malaysia. Tidur tepi sampah, tiba-tiba tengok. Pakcik di mana-mana ni? Tabung haji. Tidur tepi sampah. Yang tak tahan masa nak mandi. Satu tandas, 2,000. 2,000 orang, satu tandas. Kami kan package mahal sikit lah. Kan? Kira satu tandas tu 200 orang lah. Okey lah. Tu pun tak tahan. Nak pergi berak ni. Penuh ni. Kemut tak boleh. Kemut lah tuan-tuan. Di ujung tu. Duk pegang macam ni lah. Allahu Akbar, nak sampai kat kita ni. Sampai-sampai saya tengok. Tai penuh. Nak berak tu. Allah. Campur semua dengan Filipina lah apa. Tai penuh ni. Kata, ya Allah, aku nak berak macam mana ni. Kita pula kena cuci dulu. Jenis berak tak mahu cuci ni susah tuan-tuan. Cuci dulu. Dah lah teik dah bawah nak keluar dah. Cuci dulu. Tolong cuci dulu tuan-tuan. Dah habis baru lah. Tu baru 200. Cuba bayang satu tandas 2,000. Pakai berak penuh ni. Cuci tak cuci. Allah orang perempuan masuk. Ni cuci ni. Maksud baju. Dah lah beratur panjang ni. Dia boleh cuci relax. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayang lah yang nak berak nak terkencin. Sampai isteri saya kata, abang ni macam mana? Nak terberak tak tak? Saya kata, berak lah plastik. Berak-berak, kumpul-kumpul, ikat lelok tak tepi. Kalau siapa buka, nasi lemak lah itu. Main dengan ramai ni, tak tahu nak buat apa lah tuan-tuan duduk sana. Tak tahulah, yang paling tak tahan nak buang najis lah. Yang lain tak apa, makan free. Tuan-tuan duduk, tak payah orang datang bagi. Makan tak ada masalah, tapi nak berak ni encing. Satu tandas 2,000 tuan-tuan. Allah, tak tahu. Saya ingat masa tu, 2017, suhu 55 darjah Celsius. Mati ni dalam setiap 5 saat. Dan tengok, dah mati. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Matilah, ya Allah, matilah. Tengok, dia mati, jatuh. Di tengah duduk jalan tu. Ada orang tu dia, duduk kan sana tu adalah jual-jual kan, dia pegang. Jamil, tunjuk kat bini dah. Jamil, dia menjatuh. Mati. Dalam hati tak? Aku pula lah. Allahu Akbar. Masa tu. Tuan-tuan tengok. Senang sungguh masa wukuf. Lagi mati tengah duduk tidur baca-baca Quran. Allah. Sebab apa? Sebab dosa tak ada dah. Kan? Al-umratu ila kafaratu lima baik. Allah ampun dosa. Itu mudah lah mati. Lah. Tapi bila balik Malaysia, susah sikit nak mati lah. Tapi sana mudah sungguh. Saya tengok, ya Allah, mudah kadang duduk jalan, tawaf kan. Jatuh, mati.
Kadang ada lintah. Kami duduk di mencepalah tu. Lintah. Kereta hantam sikit dah. Ting. Mati. Allah tuan-tuan. Mudah sungguhlah mati. Aduh, tak tahulah. Kan? Sebab apa? Dosa tak ada. Dosa tak ada. Tuan-tuan. Sikit. Eh, kamu ni. Oleh itu, orang yang bijak adalah orang yang mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian. Tidak terbedaya dengan usia muda dan nikmat kesihatan. Tuan-tuan dah sihat. Muda, Alhamdulillah. Sebab tu tuan-tuan, semasa muda ni lah. Masih ada umur lagi ni. Kan? Bila dah naik 50, naik 60, dia dah beza dah. Tuan-tuan. Beza sangatlah ibadat kita nak buat. Tak larat tuan-tuan sebenarnya. Tambah-tambah orang perempuan kan. Orang perempuan tak apalah. Masa muda dia dah haid. Bila haid, dia boleh rehat. Bila rehat, mayang lagi. Suami tanya. Apa? Pakai dua bangun. Kadang-kadang dia tak solat. Ha. Yang ni, yang naik 50 dah menopause. Tak larat dah. Lutut pun goyang lah. Kan? Bila lutut goyang, kita nak bangun pun tak larat dah. Jadi macam mana nak buat? Solat tak larat, tunai yang wajib. Sebab apa? Yang lain tak larat. Tambahkan dengan zikir. Eh. Buat yang zikir. Yang senang-senang. Yang boleh kita ibadat ni buat juga. Sebab nak solat ni tuan-tuan nak kena bangun. Bangun kan. Sebab akhir musalah dia suruh berdiri. Walaupun tuan-tuan boleh duduk. Tapi kalau boleh awal tu berdiri dulu. Allahu Akbar. Berdiri dulu. Sebab apa? Akhir musalah berdiri. Berdiri solat. Kecuali memang tak boleh berdiri lah. Baru duduk. Berdiri dulu. Duduk. Nak solat tak larat. Buat benda yang lain. Ibadat yang lain. Zikir. Zikir tak perlu berdiri. Tuan-tuan duduk ni zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lagi apa? Sedekah. Lekah tak perlu berdiri. Tuan-tuan duduk boleh. Lagi apa tuan-tuan? Quran boleh baca. Lagi apa dapat pahala? Duduk dalam majlis ilmu. Duduk ya. Dapat pahala. Cari yang boleh kita dapat tambah. Ketika usia kita dah naik 50 lah. 50 lah. Ha, tapi kalau 50 pun duduk. Walah panjang lagi umur kita. Tuan-tuan nak tahu umur kita panjang tak minyak. Tuan-tuan tengok mak ayah kita. Ha, kat seluar mak meninggal umur apa? Ada lagi? Berapa? Agak-agak. 60 lebih. Ayah? Berapa? Ha, tuan-tuan campur bagi dua. Campur bagi dua. Campur mak ayah bagi dua. Ha, campur mak ayah tu. Okey, mak berapa? Ni ramalan lah, ramalan. Angkat tabung sehati lah. Bagi dua. Itulah umur anak. Dia tak akan pergi lebih pada tu. Katalah umur ayah kita 80. Kan? Umur mak mati 70. 150. Bagi dua. 75 lah. Paling kuat pun. Tapi kalau. Ha? Bagi dua. Ha, bagi dua. Ha. Ha. Itu ramalan lah. Ada ramalan. Ha, tapi semua mati. Apa, hidup ajal ketuan Allah lah. Tapi dia tak macam tu je. Tak lebih lah. Macam saya mak 70 kan. Ayah 80, 150 kan. Jadi insyaAllah kot 75 lah. Kira 51, oh, panjang lagi. Sempatlah tukar kereta baru. Tak betul? Dah panjang dah? Lebih dah? Oh dah lebih? Oh Alhamdulillah, itu namanya. Tuhan bagi bonus lah tu, Alhamdulillah. Saja. Okey, tuan-tuan sikit lagi. Dalam riwayat yang disebut dalam hadis Umar Al-Khattab menyampai khutbah Jumaat kepada kaum muslimin. Tiba-tiba dia menangis sehingga para jemaah yang hadir ketika itu menjadi hairan melihatnya. Setelah khutbah dan solat Jumaat selesai, mereka langsung menghampirinya. Mereka menanya apa yang terjadi pada dirinya. Umar Al-Khattab berkata, "Pada saat aku menyampai khutbah itu, aku teringat mimpiku semalam. Aku bermimpi melihat seekor ayam rum mematuk diriku sebanyak 3 kali. Keesokan harinya aku terus menanyakan takwil." Tengok, mimpi boleh ditakwil. Orang yang pakar mimpi. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Ibn Qayyim, ada tafsir mimpi. Ha, tafsir mimpi. Saya baca, kalau contohnya kan, kalau tuan-tuan mimpi, naik benda tinggi. Naik benda tinggi sama naik bukit ke apa, ke naik pokok ke. Dia takwil apa? Tuan-tuan akan dapat sesuatu yang memurahkan rezeki tuan-tuan. Ni. Kalau jatuh. Jatuh tuan-tuan dalam tafsir, mungkin keluarga tuan-tuan seorang akan meninggal. Nah, tafsir mimpi. Ibn Qayyim tuan-tuan baca lah. Kalau mimpi tuan-tuannya kena potong.
Potong lah, potong satu. Tuan-tuan, apa yang kita hajat mungkin tak dapat. Tak adalah, tapi takwil lah. Ni dia, dia jumpa takwil. Kepada Asma binti Umais Al-Qasamiyah, isteri Ja'far, dia memberitahuku bahawa seorang lelaki bekas hamba saya akan membunuhku sebanyak 3 kali tusukan. Oleh itu, jika aku benar terbunuh dalam masa terdekat itu, aku pasrah kepadamu, pasrah kamu kepada Allah. Aku wasiatkan kamu supaya semua supaya sentiasa bertakwa kepadanya. Aku titipkan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dia akan tidak akan pernah mensia-siakan sesuatu yang dititipkan kepadanya selepas itu Umar pun pulang. Sebab apa tuan-tuan, dia mimpi ayam Rum kan ada taji tu. Macam ni apa ni maksud dia? Sayyidina Umar akan dibunuh, ditikam 3 kali oleh siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Mimpi tu benar tuan-tuan. Sebab Nabi pun dah sebut dah bahawa Umar kamu akan mati dibunuh. Dan pernah berlaku wabak taun. Sayyidina Umar ni sampai nampak macam nak mati lah. Sahabat pergi jumpa, wahai Umar, ingatlah la ilaha illallah. Dia kata apa? Aku takkan mati dengan penyakit ni. Oh, dahsyat Umar. Sebab tu Umar ni disebut sebagai pendahulu wahyu. Apa yang wahyu nak turun tu, Umar bagi pendapat seiring dengan wahyu. Sebab tu Nabi kata, kalau ada Nabi selepas aku, Umar lah orangnya. Dahsyat Sayyidina Umar. Sehingga kan dia lalu tuan-tuan, iblis tengok. Ni, kelibat Sayyidina Umar, lari. Dahsyatnya, kita nama Umar juga. Tapi tak boleh pakai tuan-tuan. Ha, tu Umar Al-Khattab. Sebab tu Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, di saat dia ni mimpi ni, rupanya betul tuan-tuan, di saat solat subuh, datang Abu Lu'lu'ah mentikam daripada belakang. 3 kali tembus. Ha, tu hebatnya Sayyidina Umar. Kesibukan harinya pada Sabtu pagi, Umar Al-Khattab mengimani solat subuh berjemaah. Seperti biasa, dia membaca surah Yusuf. Baca surah Yusuf, tuan-tuan. Ketika membaca surah Yusuf itu, sehingga sampai pada ayat yang membicarakan tentang kisah Nabi Yaakob, yakni ayat yang membunyi, وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُسُفَ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ الْكَظِيمُ. Dan Yaakob berpaling dari mereka. Anak-anaknya saya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi memutih kerana kesedihan. Dialah orang yang menahan amarah terhadap anak-anaknya. Nabi Yaakob AS ni tuan-tuan, dia menangis apabila Nabi Yusuf dibuang dalam perigi. Menangis sampai buta mata. Punya dahsyatnya sayang kepada Nabi Yusuf. Kalau tuan-tuan pergi ke Palestin, jangan pergi ke Gaza. Pergi ke tebing barat. Tuan-tuan akan jumpa satu masjid nama Masjid Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam masjid tu ada 4 kubur. 5 kubur. Nabi Yaakob, Nabi Yusuf, Nabi Ishaq, Rifqa dan Siti Hajar. Siapa pergi? Tapi sekarang ni masjid itu telah ditawan oleh tentera Israel. Yang boleh tengok kubur hanyalah Rifqa, Nabi Ibrahim, kemudian ada Nabi Ishaq, satu lagi Siti Hajar. 4 aja. Yang lain ni Nabi Yaakob, so, Nabi Yusuf semua duduk dalam tempat Israel kawan. Dia kawan. Dulu saya pergi 2 kali yang tuan. Sempatlah pergi tengok makam Nabi Ibrahim AS. Makam Nabi Ibrahim di bawah, dia orang tebuk macam lubang. Boleh tengok sebesar ni lah. Makam Nabi Ibrahim. Yang boleh tengok makam Nabi Ishaq. Siti Hajar dengan Rifqa, isteri daripada Nabi Ishaq. Nabi Yaakob, Nabi Yusuf tak boleh tengok langsung. Dia orang kawal. Kecuali pada 1 Muharram. 1 Muharram nanti, 1 September nanti dia orang akan buka 10 hari. Jadi masjid tu boleh masuk. Boleh tengok mana saja. Termasuk juga Masjid Aqsa. Bila 1 Muharram dia kena buka kepada Israel. Israel kena boleh masuk. Sekarang ni tolak ansur lah. Sebab tu Nabi Yaakob ni tuan-tuan, hebat tak hebat, dia menangis sehingga buta matanya. Buta kerana apa? Mengenang Nabi Yusuf. Dia baca lah, menunjukkan apa? Saat kematian dia. Tu Sayyidina Umar. Umar langsung menangis, suaranya terputus daripada membaca surah Yusuf. Dan seketika pada makmum, para makmum yang ada di belakangnya juga menangis. Tatkala Umar rokok, datanglah Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi, dan terus menikamnya dengan sebuah pisau sebanyak 3 kali tikaman. Tengok, dia mimpi tu seperti mana satu pirasat lah Tuhan bagi ada. Ketika itu Umar hanya membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kemudian dia sungkur di hadapan mihrab sebagai syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu Sayyidina Umar digelar sebagai tiga. Pertama, pendahulu wahyu. Yang kedua, syahid mihrab. Yang ketiga, Umar Al-Faruq. Menjadi pembeza di antara yang baik yang salah. Itu hebatnya Sayyidina Umar. Abdul Rahman bin Auf, kita sambung bulan depan insyaAllah. Bulan depan lah. Ada. Kalau panjang umur lah. Bulan depan berapa hari bulan dah? Tak tahu tak doa pula. Bulan depan tak doa. Saya pergi Turki. 22 hari bulan. Sebelum 22 tolak pergi Turki. Ada tak? Boleh? Boleh. 22. Nanti. Ada? Saya pergi Turki. 22 hari bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umur dunia wa ad-din wa salatu wa salam ala Rasulillah khairul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma zidna ilma wa arzuqna fahma. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama nawatal arda wa binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana fil bahri fa'atli'hu وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان معسرا فيسره وإن كان في أيدي الناس فأعطنا يا رب العالمين اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نعوذك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار Alhamdulillahirrabbilalamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.